Salam ternak pemirsa. Oke, kali ini Bang J ada di kandangnya Mas Lamin ya, tepatnya di Desa Kayoman, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Nah, ini alhamdulillah kambingnya Mas Lamin sudah ada yang melahirkan dan anaknya lahir 2 ekor kawannya. Ini kabarnya lahir tadi pagi kawan ya. Tadi pagi lahir dan Bang J kebetulan karena mengetahui lahir, Bang J akhirnya main ke kandangnya untuk melihat bagaimana pertumbuhan anaknya, apakah sehat atau tidak ya. Indukannya ini panjang kawan ya, sisinya panjang, ukurannya panjang dan gemuk ya, lumayan besar. Warnanya hitam induknya. Anaknya jantan dan betina. Nah, yang anaknya yang bang yang anaknya yang berwarna hitam itu yang betina. Nah, ini yang kepala hitam itu yang badannya putih itu yang jantan. Untung ini kawan ya, kalau sudah begini peternak tradisional sudah untung kalau sudah begini kawan ya, kan sudah lahir 2 ekor, istilahnya ini bisa jadi buruani ngarit ya, atau bayarane yang bayarannya yang apa, cari rambanan tiap hari kawan ya, ganti lelahnya. Di sini di kandang ini pakannya gratis kawan ya. Ya memang hijauan murni tanpa ada pakan yang lain. Ya mungkin sesekali ya, sesekali, tapi di sini 95% pakan hijauan ya. Kadang ya, kadang sama Mas Lamin ini dikasih polar itu, tapi jarang ya. Jarang. Mantap ini ya kawan ya. Indukannya bagus. Anak-anaknya juga yang lahir bagus kawan ya. Yang hitam ini mirip indukannya. Untuk yang kepala hitam itu untuk mukanya mirip indukan, cuman warnanya beda dengan indukannya. Mantap ini kambingnya, bagus. Bagus kawan kambingnya. Luar biasa ini. Sangat mantap ya.